bahan-bahan yang saya gunakan adalah sabun harmoni. Sabun harmoni Gloucester. Jadi saya gunakan yang anggur. Oke, kemudian kita parut sabunnya. Oke, ini sabun harmoni yang sudah diparut. Sediakan satu panci bersih, kita akan lelehkan sabunnya. Oke, tambahkan dengan air, Bunda Sister. Kita akan panaskan hingga sabun ini meleleh dan mencair semuanya, Bunda Sister. Oke, kita panaskan dulu. Kita panaskan sabunnya seperti ini, Bunda Sister, sampai sabunnya benar-benar larut. Diaduk-aduk sampai sabunnya benar-benar larut. Jadi aduk-aduk rata sampai sabun larut. Pastikan sabunnya larut. Setelah larut, baru kita matikan apinya. Oke, ini sabunnya sudah larut. Kita matikan aja apinya dan biarkan sabun ini menjadi dingin. Oke, Bunda Sister, ini sabunnya masih panas. Kita biarkan aja beberapa jam sampai sabun ini benar-benar menjadi dingin. Oke, kita tutup untuk beberapa jam. Biarkan sampai dingin. Oke, Bunda Sister, ini sabunnya sudah saya diamkan selama 8 jam. Ini sudah dingin. Kita bisa sediakan satu wadah bersih. Oke, kita masukkan dalam botol. Ini bentuknya seperti ini, cair berwarna ungu. Masukkan sini aja. Ini satu botol, kita sediakan botol lainnya, masukkan lagi. Ini jadi banyak nih, jadi ini bisa menjadi 3 botol. Oke, dan ini masih ada sisanya, masih banyak. Oke, Bunda Sister, ini sisanya segini. Oke, jadi seperti ini aja sabun ini sudah dapat digunakan. Ini saya coba, pasangkan tangan, pasangkan kulit. Oke, kita ambil sabunnya. Ini sabunnya, Bunda Sister. Ya, seperti ini aja. Jadi setelah ini Bunda Sister tidak perlu membeli sabun cair lagi. Cukup buat sendiri aja, lebih murah, lebih hemat, hasilnya jadi lebih banyak. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.